Selamat kembali ke channel YouTube saya, Simple Rudy TV. Masak apapun jadi gampang. Kembali saya akan mengajak sahabat, ini kali ini saya akan membuat yaitu satu panganan atau masakan, ini bisa kedua-duanya. Bahan dasarnya adalah kemangi yang kita goreng kering. Wah, itu enak banget ya. Ya, itu kemangi crispy. Semua bahannya sudah siap, langsung aja kita memasak ya. Jangan lupa, kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Langsung aja kita memasak ya, sahabat ya. Nah, ini kita butuhkan pastinya kemanginya yang masih ada batangnya seperti ini. Langsung saja saya akan membuat yaitu bumbu halusnya terlebih dahulu ya. Saya akan haluskan 5 siung bawang putih. Kemudian kemiri ya. Kemudian 3/4 sendok teh garam. Seperti ini ya. Kemudian saya akan tambahkan lagi gula pasir 1/2 sendok teh. Ini untuk warna ya, supaya kalau caramelize jadi warnanya cantik ya. Kemudian saya tambahkan ladaku merica bubuk ya. Kita gunakan 1 sendok teh ladaku merica bubuk. Kemudian saya akan tambahkan lagi desaku ketumbar bubuk ya sahabat ya. Kita masukkan 1 sendok teh desaku ketumbar bubuk. Ini sudah pasti gurih dan harum nantinya ya. Kemudian sekarang kita haluskan. Kita ulek dulu bawang putihnya ya sampai betul-betul halus. Aroma bawang putihnya semakin enak ya. Kemudian kemirinya kita ulek lagi. Nah, kemiri ini berfungsi dengan santan di samping gurih juga nanti lebih garing adonannya ya. Oke, ini saya sisihkan sebentar. Sekarang saya ambil bowl. Nah, bumbunya kita ambil. Ya. Kemudian ini akan kita campur dengan tepung. Yang pertama 75 gram tepung beras. Kemudian kita tambahkan tepung tapioka 40 gram. Nah, tepung beras berfungsi untuk menjadi kriuk ya, menjadi garing. Kemudian tepung terigu 25 gram. Ini kita aduk dulu. Supaya rata ya. Kemudian saya akan tambahkan telur, kita pecahkan dulu. Ya, 1 butir. Kita kocok lepas seperti ini, sampai dia hilang kentalnya. Nah, kita gunakan setengahnya saja, oke. Kemudian kita masukkan santan sedikit demi sedikit. Nanti untuk kehalusannya kita bantu dengan whisk ya, sama bumbunya sekarang. Oke, sekarang saya ambil whisk untuk menghaluskan ya. Oke. Kita masukkan semua. Nah, ini kita sampai aduk sampai halus dulu ya. Baru kita masukkan cabenya. Jadi ada rasa pedas-pedas dari ladaku merica bubuk sama cabai rawit. Ini rasanya beda ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, sekarang saya akan panaskan minyak gorengnya ya. Kita panaskan sekarang dengan api sedang. Kemudian saya ambil kurang lebih 3-4 tangkai ya. Segini. Ini harus kita japit seperti ini ya. Ini sudah siap untuk digoreng. Kita celupkan seperti ini. Kita tiriskan sebentar. Baru kita goreng. Kita tahan dulu ya. Seperti itu. Biarkan dulu sampai cukup kering ya. Supaya tidak dibalik, kita bisa rendam-rendam seperti ini sedikit. Ini gelembungnya sudah makin sedikit ya. Ini kita bisa angkat ya. Ini sisa gorengannya kita harus angkat juga. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Jangan lupa diaduk dulu. Pastikan dia tercelup bumbu semua ya, daunnya semuanya tercelup. Langsung kita goreng. Jangan dilepas dulu. Biar set, baru kita lepas ya. Saya sudah kebayang gurihnya dari ketumbar, ladaku yang bertemu dengan bumbu-bumbu yang lain, bawang putih, kemudian ada kemiri ya. Ini pasti harum dan gurih ya. Nah, ini sudah bagus. Aromanya gurih sekali ya. Sekarang saya siapkan piring hidangnya. Ini siap untuk kita hidangkan ya. Jadi seperti bunga ya, ini bagus. Renyah ya. Dan ini yang terakhir. Nah, ini udah tersaji semua. Dan karena ini warnanya sudah cantik, saya kasih sedikit aja.
Nah, sahabat sudah selesai kemangi crispy-nya. Betul-betul crispy, betul-betul wangi, dan betul-betul gurih. Silahkan dicoba ya sahabat ya. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang.